17 tahun bukanlah waktu yang singkat, apalagi jika itu merujuk pada usia sebuah pernikahan. Namun nyatanya, setelah sekian lama bersama, Nadia Mulya berniat berpisah dari suaminya Dustin Mirjaya. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, nama Nadia resmi tercatat pada 14 November 2022 lalu sebagai penggugat. Dan nama Dustin sebagai tergugat. Tanpa terendus media, pasangan yang menikah 12 Agustus 2005 silam ini bahkan sudah 2 kali menjalani mediasi yang sayangnya dinyatakan gagal. Bukan tanpa sebab, kabar perceraian mereka membuat banyak pihak terkejut. Karena selama bersama menjalani biduk rumah tangga, Nadia dan Dustin tak pernah sekalipun diterpa kabar miring. Keluarga kecil mereka yang sudah dikaruniai 4 orang anak juga dikenal sebagai keluarga yang harmonis. Lantas, apa alasan model dan presenter Gaik itu kekeh bercerai dari suami yang sudah 17 tahun menemani hari-harinya? Benarkah ada orang ketiga yang menjadi penyebab perceraian mereka? Sudah diajukan di tanggal 14 November 2022 tuh terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan di tanggal tersebut. Mediasinya sudah dilaksanakan karena beranjak ke agenda berikut, laporan mediasi sudah disampaikan dan agenda berikutnya adalah di tanggal kemarin 21 jawaban belum ada itu namanya apa sih? Perdamaian antara kedua belah pihak gitu. Sehingga karena belum ada kesepakatan atau perdamaian kedua belah pihak, maka agenda sidang dilanjutkan ke agenda berikutnya yaitu jawaban. Sayangnya, perkawinan adem ayem mereka ternyata menyimpan bara yang kini terlanjur sulit untuk diredam. Padahal jika mengingat kembali masa lalu, selama 17 tahun ada suka dan duka yang pernah pasangan ini lewati bersama. Berikut momen bahagia dan juga sedih Nadia dengan Dustin yang selalu ada di sampingnya, yang telah terekam tim Intip Seleb.